Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waf'alna bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Okey, malam ni kita akan belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertama bab at-taharah, bab bersuci. Kemudian kalau sempat insya-Allah kita akan masuk juga bab as-solat. Bab solat. Sepatut bab taharah petang tadi kan, tapi ya, sebab masa dah lari jadi kita habiskan tadi tadabbur dan taharah kita tangguh sekarang. Dan solat malam ni juga, jadi kita gabungkan antara taharah dan solat. Kenapa? Daripada tadabbur kita pergi kepada hadis Nabi. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, boleh cek tengok surah Al-Ahzab tu kan. Jadi soalan tadi, kenapa daripada tadabbur Al-Quran kita baca hadis-hadis Nabi? Antara jawapannya ialah Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Surah 33 ayat 71. Betul ke? Betul. Betul. Ayat tu panjang kan? Ah, itu yang saya tulis ni bahagian hujung ayat 71. Bukan daripada awal lah. Okey, cuba faham ayat ni. Nampak ke belakang? Yang belakang nampak tak tulisan ni? Nampak? Kalau tak nampak, tengok Quran sendiri. Cuba terjemah. Man. Man, barang siapa. Yuta'. Yuta' daripada ata'a yuta'u. Ta'at. Barang siapa yang ta'at pada Allah. Tak cukup Allah, ada seorang lagi. Wa rasulahu dan rasulnya.
faqad faza, maka sesungguhnya dia telah faza, telah berjaya. Dan Allah tak kata berjaya saja, tapi fauzan azima, sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Apa maksud kejayaan di sini? Apa maksud kejayaan? Ha? Apa dia? Ha, kejayaan yang paling besar ialah manusia dapat masuk syurga dan selamat daripada. Ada kejayaan lebih besar daripada itu? Tak ada. Jadi Allah nak bagi tahu kejayaan yang paling-paling besar ialah dapat masuk syurga dan selamat daripada neraka. Tapi syarat nak berjaya yang besar ialah, satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Kalau dia taat kepada Allah sahaja tapi tak taat kepada Rasul, mungkin tak berjaya. Tak. Ataupun dia taat kepada Rasul sahaja tapi tak taat kepada Allah, mungkin tak berjaya. Tak mungkin, mustahil. Jadi kalau tanya semua manusia, nak berjaya tak? Semua akan jawab nak. Tapi ramai yang tersasar daripada syarat kejayaan. Syarat kejayaan yang banyak difahami oleh manusia apa? Kebendaan material berjaya dalam peperiksaan. Kalau anak dikatakan berjaya bila berjaya dalam peperiksaan. Kalau bapa pula, kalau dikatakan berjaya bila? Ibu bapa bila dikatakan berjaya? Bila menang pilihan raya. Kalau yang kalah, orang kata berjaya tak? Ha? Tak. Tapi kalau yang kalah pilihan raya, dia taat pada Allah dan Rasul, berjaya tak di sisi Allah? Tapi tak ada seorang pun kata dia berjaya. Yang menang pilihan raya, tak taat pada Allah dan Rasul, tapi semua orang kata berjaya. Betul? Allah kata dia gagal. Faham? Jadi nak ikut, kita sebenarnya nak kejayaan ikut Allah ke ikut manusia? Betul? Tapi syarat nak berjaya, ikut kehendak Allah apa dia? Taat pada Allah dan Rasul. Okey, nak taat pada Allah, kita dah tahu tadi. Cara-caranya apa dah? Pertama, kena Allah. Yang kedua, tahu perintah Allah dalam Al-Quran. Okey. Kemudian nak taat pada Rasul pula, apa syarat dia? Kena tahu apa yang Nabi cakap. Kena tahu apa yang Nabi buat. Kena tahu apa yang Nabi larang. Kemudian kena ikut, barulah kita dikatakan berjaya dengan erti kata yang sebenar. Ya Allah, ramai yang nak cari kejayaan, ramai yang kejar kejayaan, tapi akhirnya bukan kejayaan yang didapat. Akhirnya sebenarnya kegagalan. Sebab apa? Tak cukup syarat. Quran dia tak faham, tapi dia kejar kejayaan. Hadis Nabi dia tak belajar, tapi dia kejar kejayaan. Mustahil akan berjaya. Boleh? Sebab itulah jangan belajar Quran saja, tapi kena belajar hadis. Jangan belajar hadis saja, tapi tak belajar Quran. Betul? Ada orang belajar Quran je, tajwid, tarannum, khatam. Hadis Nabi dia tak belajar. Ada orang belajar hadis saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi Quran tak belajar, tak, dia tak akan belajar. Boleh? Jadi insya-Allah malam ni kita belajar hadis-hadis Nabi. Berkenaan apa? Bermula daripada bab taharah. Allah suruh kita solat, tapi cara solat Allah suruh apa? Allah sebut tak cara solat dalam Quran? Allah sebut tak? Tak. Allah hanya perintah wa aqimus solat, dirikan solat. Solat macam mana wa furqan? Tanya Nabi. Nabi pula bila Nabi solat, Nabi kata apa? Sallu kama. Ah, kamu bila solat kena solat cara aku solat. Betul? Kita selama ni solat ikut cara imam ke ikut cara Nabi? Oh, tak berjaya. Tak berjaya. Kecuali imam tu juga ikut cara Nabi. Ah, contohlah, benda simple aja. Bila kita angkat takbir, cara Nabi macam mana? Cara Nabi angkat takbir. Tak, cara angkat. Nanti tengok sama tak cara Nabi ke sama dengan imam masjid negeri.
Macam mana cara angkat tangan? Macam mana cara Nabi angkat tangan? Apa dia? Paras telinga. Kan, tangan ni sama dengan telinga. Tapak tangan. Bukan gini lah. Kalau gini, cara imam. Gini cara imam. Cara Nabi, tapak tangan betul-betul buka dan menghadap kiblat. Bukan macam ni, bukan macam ni. Bukan. Macam ni. Tapak tangan buka menghadap kiblat. Kemudian, jari ini sama dengan telinga. Satu. Yang kedua, sama dengan bahu. Bukan macam ni. Tapak mesti menghadap kiblat. Dua cara aja. Satu, sama dengan telinga. Yang kedua, sama dengan bahu. Kalau angkat takbir macam ni, Allahu Akbar. Bukan cara Nabi. Ataupun macam ni, Allahu Akbar. Bukan cara Nabi. Tengok, kita belajar rukun solat kan, 13. Tapi cara solat tak sama dengan Nabi. Sebab kita tak belajar. Betul tak? Rukun solat hafal. Hafal. Cara solat Nabi, rukuk macam mana? Itu saya tak tahu. Angkat takbir macam mana? Saya tak tahu. Cara sujud, tak tahu. Rukun solat, saya tahu 13. Tak boleh. Wajib solat ikut cara Nabi. Boleh? Sebab tu Allah letak syarat. Nak mendapat kerjaan yang sebenarnya, mesti apa? Taat Allah dan? Bolehkah? Okey, kita mula masuk bab taharah. Buku ni Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram ni makna sampai kepada kemuncak. Nama dia Bulughul Maram. Ditulis oleh siapa ni? Oleh ulama terkenal nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang juga menulis kitab Fathul Bari. Pernah dengar nama kitab Fathul Bari? Pernah? Nama Ustaz Fathul Bari pernah dengar? Yang mana lebih popular? Nama kitab ke nama orang? Orang. Ya Allah. Yang paling banyak faedah nama kitab. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani dia tulis, dia syarah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pernah dengar? Kitab Sahih Bukhari itu kitab hadis saja, tak ada huraian. Datang Ibn Hajar menghuraikan satu persatu hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu nama dinamakan kitab dia Fathul Bari. Jadi Ibn Hajar yang tulis Fathul Bari, juga dia yang tulis kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ni dia tulis hadis mengikut susunan fiqh. Mula-mula bab taharah, bersuci. Yang kedua bab solat dan seterusnya. Okey? Kemudian datang ulama qadam menghuraikan kitab syarah Bulughul Maram. Ini syarah dalam bahasa Melayu. Syarah dalam bahasa Melayu kepada kitab Bulughul Maram yang pertama. Dalam bahasa Malaysia yang pertama. Dalam bahasa Indonesia ada banyak dah. Tapi huraian dah, huraian kepada kitab Bulughul Maram dalam bahasa Malaysia yang pertama. Ditulis oleh nama dia Fiqhul Hadis. Syarah kepada Bulughul Maram ditulis oleh siapa ni? Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman. Bapak dia sama dengan bapak saya. Saya tak tahu adik kabar sebab saya dengan dia kembar. Saya dengan dia kembar. Jadi dia ni Profesor Madya Dr. Muhyiddin Abdul Rahman, pensyarah Universiti Melayu. Dia yang menghuraikan buku ni satu persatu. Okey. Kemudian jadi Ibn Hajar ni mazhab apa ni? Kalau tak percaya tengok gambar ni belakang ni. Sama tak dengan saya? Kalau sama, sama handsome? Tak, saya lebih sikit. Siapa keluar dulu? Mana saya tahu, masa tu saya baby lagi. Okey. Jadi buku ni, Ibn Hajar bermazhab Syafi'i. Kemudian yang menghuraikan kitab ni, Muhyiddin Abdul Rahman pun bermazhab Syafi'i.
Kemudian yang mencetak buku ni pun Dewan Bahasa dan Pustaka pun bermazhab Syafi'i. Kemudian yang nak mengajar buku ni malam ni pun bermazhab Syafi'i. Ha, dan semua pelajar ni mazhab Syafi'i kan? Tapi kita akan belajar hadis Nabi. Bila kita belajar hadis Nabi, kadang-kadang ada berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i. Dan ingat pesan Imam Syafi'i. Kalau kamu jumpa hadis sahih, ambil pendapat tu. Sebab itu hadis Nabi. Dia adalah wahyu. Pendapat aku mungkin silap. Sebab aku manusia. Okey. Bolehkah? Jadi kalau kita belajar, ada kita belajar hadis berbeza dengan yang kita amalkan. Nak ikut hadis ke nak ikut yang kita amalkan? Kalau tak ikut hadis, tak berjaya. Syarat berjaya mesti ikut. Dan mazhab Imam Syafi'i dah pesan. Ha? Kalau Habib Bitri. Hello. Ada. Hello, test test. Yang mana satu? Okey. Okey, boleh ha? Jadi bila kita nak belajar, syarat belajar apa dia? Syarat belajar apa dia? Apa syarat belajar? Ikhlas kerana Allah. Yang kedua, bukakan minda, lapangkan dada. Jangan fanatik pada satu-satu pendapat. Itu pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau ada pendapat aku yang tak sama dengan hadis, ambil pendapat aku, sembah. Sebab dia tahu siapa dia dibandingkan dengan hadis Nabi SAW. Sebab setengah orang tu bila dengar hadis tak sama dengan dia, dia kata apa? Tak apa, yang saya buat betul. Salah tu. Sebab syarat berjaya mesti ikut Allah dan Rasul. Okey, saya nak sebut satu lagi ayat nah. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. Ini benda-benda ni penting ni sebelum kita baca surah Az-Zumar ayat 18, muka surah 460. Muka surah 460. Surah 39, nombor surah 39 ayat 18. Jumpa. Ha, tengok ini syarat belajar ni. Allah bagi kaedah dia apa dia? Cuba terjemah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina, orang-orang yang yastami'una, mendengar al-qaul. Kata-kata, apa-apa kata-kata, orang ni mendengar, kemudian lepas dia dengar, apa dia buat? Fayattabi'una. Ini syarat belajar. Bila dengar dia kena ikut. Tapi kena ikut yang mana? Ikut mana? Ahsan. Yang paling? Ya Allah. Tengok Allah mengajar kita supaya jadi cerdik. Bila kamu dengar, bebas kamu nak dengar yang mana. Tapi bila ikut, kena pilih yang terbaik. Betul tak? Dan saya nak tanya, ada tak yang lebih baik daripada kata-kata Allah dan
hadis sahih. Ada tak yang lebih baik daripada itu? Tak ada. Tak ada. Tengok. Teori ni, kaedah ni, kita pilih yang terbaik. Kita dah amal dalam hidup kita. Kita dah amalkan. Tapi bukan dalam bab agama. Bab dunia. Contoh, bila kita nak beli pakaian, kita pilih, kemudian pilih yang kita tengok, kemudian kita pilih yang terbaik. Betul? Bab pakaian. Bab makanan, kita tengok dulu, lepas tu kita pilih yang mana? Yang paling sedap lah. Paling sedap dan paling murah. Ha, tu buat sendirilah. Ha? Kita beli rumah. Kita tengok, kemudian kita akan pilih yang terbaik. Nak pilih apa lagi? Nak pilih menantu kan? Banyak-banyak calon kita, akhirnya kita pilih yang yang terbaik itu apa makna? Yang gaji paling, gaji paling besar kan? Betul? Makcik pilih gaji paling besar ke yang gaji solat malam? Ha? Rasa berat dan jawab rajin solat malam. Kalau makcik nak pilih menantu yang rajin solat malam, anak makcik tak akan kahwin lah. Betul? Sebab susah orang muda nak solat malam kan. Solat subuh pun susah. Betul? Jadi bab dunia kita pakai kaedah ni. Apa dia? Yang terbaik. Tapi bab agama kadang-kadang kita tak pakai. Kamu buat ni yang Nabi buat tak? Tak. Tengok orang ramai. Kenapa tak nak buat terbaik? Tak apa. Eh, mana boleh? Kan yang nak jadi najis pun kita pilih yang terbaik. Betul? Ini agama yang nak jadi apa? Nak bawa sampai ke akhirat. Maka lagi wajib kita pilih yang terbaik. Okey, bolehkah? Jadi contoh macam ni. Macam angkat takbir tadi kan. Syarat Nabi macam ni. Ataupun macam ni kan. Kita biasa angkat macam ni. Sekarang kita dah tahu yang terbaik. Kita nak ikut lagi macam ni. Allahu Akbar. Ha? Ataupun Allahu Akbar. Kadang-kadang cara letak tangan kan. Cara letak tangan, dia letak macam ni. Bukannya terbaik, bukan cara Nabi ni. Ada orang solat Allahu Akbar. Bukan cara Nabi. Kadang-kadang sebelah ni Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang Allahu Akbar dia letak kat mana? Letak kat perut. Cara Nabi letak kat mana? Cara Nabi letak kat dada, tengah-tengah pegang. Ni. Tangan kanan atas tangan kiri macam ni. Kemudian letak kat dada. Tahu tak beza dada dengan perut? Tapi orang kita banyak letak dada ke perut? Perut. Sah tak salah? Sah. Tapi bukan terbaik. Ha, dada. Sini. Satu, letak. Letak. Ha? Letak. Jangan pegang. Cara Nabi. Yang kedua, pegang. Pegang macam ni. Pegang pergelangan tangan. Pegang. Dan letak di dada juga. Dada, bukan perut. Eh, kita kalau kita sakit dada, pergi cek doktor. Doktor tanya, sakit kat mana? Kita tunjuk kat sini. Mulut cakap dada kan? Jadi kalau Nabi letak kat dada, sinilah. Kalau tengok Kamus Dewan, dada ialah antara perut dengan leher. Ha, sinilah. Kalau sini. Ha? Pusat, pusat, pusat. Ini pusat. Yelah, letak kat perut, sah. Letak kat pusat, sah. Letak bawah sikit pun sah. Tapi tak dapat kelebihan sunnah Nabi. Sunnah Nabi letak kat sini. Kat dada. Boleh? Ada orang tak macam ni? Ini bukan solat. Ini kesejukan. Kesejukan lah macam ni. Ha? Okey. Bolehkah? Jadi Allah bagi tahu kaedah dia apa? Bila kamu dengar, lepas tu kena ikut yang mana? Yang ahsan, yang terbaik. Okey, insyaAllah. Kita masuk. Jadi buku ni ada jual di belakang. Dia satu buku taharah, satu buku solat. Dua buku ni, kalau ikut harga kat belakang ni, RM85 dua buku. Tapi sebab saya dapat diskaun, sebab penulis dia abang saya, saya jual murah je, RM70.
dua buku ni. Jadi siapa yang belum ada, beli ya. Dia lebih jauh lebih murah daripada handphone. Kalau handphone 500 kan, kita beli yang ni hanya RM70 untuk bawa sampai ke akhirat. Okey, boleh ya? Boleh. Kalau tak ada buku susah nak belajar ni. Okey, kita masuk bab taharah. Saya tak tahu. Kita pernah mula tak bab taharah? Belum. Belum mula langsung. Okey. Saya ingat muka surat satu tu kita tak payah baca lah. Boleh baca sendiri ya. Boleh baca sendiri. Buku ni sebenarnya, kalau kita baca sendiri boleh faham. Dia ada hadis, ada terjemahan hadis, ada huraian. Apa ni? Perkataan, setiap perkataan. Kemudian ada fiqhul hadis. Last sekali ada pengajaran hadis. Kalau kita baca sendiri, insyaAllah boleh faham. Okey, buka muka surat lima. Kita mula babul miyah, bab air. Bab air. Okey, definisi air. Perkataan miyah ialah jamak. Jamak tahu tak? Jamak ialah plural. Jadi miyah dari perkataan plural kepada ma'un, iaitu yang bererti air. Air merupakan sejenis cecair yang berbentuk daripada gabungan gas, hidrogen dan oksigen. Air secara umumnya boleh dikategorikan kepada tiga jenis. Pertama, air mutlak. Air mutlak, kita belajarkan daripada kecil. Apa makna air mutlak? Suci lagi mensucikan. Apa maksud suci lagi mensucikan? Contoh air ni. Air apa ni? Air mutlak ke air mineral? Ha? Air mutlak ke air mineral ni? Dua-dua betul. Jadi dia air suci lagi. Pertama dia suci, yang kedua boleh mensucikan daripada hadas. Boleh diguna untuk berwuduk ataupun untuk mandi hadas besar. Boleh kan? Itu air pertama, dia panggil mutlak. Yang dalilnya saya baca ringkas-ringkas lah. Ada yang tak ada buku ke? Berapa orang yang ada buku angkat tangan? Oh, tak ramai yang ada buku. Yang tak ada buku tu sebab tak beli ke ataupun beli dan tak bawa? Beli dan tak bawa. Belum habis baca. Ada lagi buku kat belakang? Ada. Kalau nak pinjam dulu boleh ke? Boleh? Ada banyak tak? Ada banyak lagi Ustaz. Boleh dapatkan sekarang? Ada lagi? Tak, kalau siapa yang nak pinjam dulu, bolehlah. Okay. Tapi jangan conteng. Kalau conteng memang kena beli. Bayar kemudian dulu Ustaz. Ambil buku dulu Bayar kemudian. Tak apa. Jangan tak bayar je. Boleh dapatkan Ustaz, izinkan bayar kemudian, boleh dapatkan sekarang? Tolong. Terlalu. Bukan paksaan untuk pelajaran. Okey. Kita boleh baca sekejap untuk uruskan buku. Siapa yang dapatkan buku boleh pergi kemudian. Nanti selepas Hari Raya mungkin kita adakan kelas yang bersambung menggunakan buku yang sama lah. Bagi kelas ulangan di Surau Semukis sebulan insyaAllah dua kali pun. Tak, kelas kalau kita buat kat sini selalu pun okey kan? Allah. Sebulan sekali? Okey kan? Setuju tak? Cik Kamaluddin, setuju?
Ha. Saya suka kat sini. Untuk setiap kerana ustaz akan datang, kita akan gunakan dua pukul. Sampai kali ini tolong, kita nak sambung kelas. Okey. Boleh sambung? Boleh. Boleh ustaz, teruskan. Okey. Teruskan. Jadi air mutlak yang pertama, jenis air yang pertama air mutlak yang suci lagi mensucikan. Dalilnya firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Maksudnya, dan Allah menurunkan kepadamu air hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Subhanallah. Jadi selain daripada tanda kebesaran Allah dengan menurunkan hujan, ia juga sebagai rahmat Allah kepada kita. Kalau cuba bayangkan kalau tak ada air hujan, apa jadi? Saya pergi ke Sabah di Pulau Maiga, Pulau Tetagan. Memang kawasan tu tak ada air, tak sampai air pun. Tapi pulau tu dikelilingi air. Tapi air masin. Jadi susahnya mereka walaupun mereka dikelilingi air. Sebab apa? Air laut tak boleh diminum, tak boleh diguna untuk masak. Jadi dia kena apa? Kena pergi beli di Bandar Sumpurna dengan bot. Kadang-kadang air tak ada, dia nak mandi. Kadang-kadang satu hari tak mandi. Subhanallah, kita ni nikmat mewah ni. Kan? Mewah. Kalau pergi sana kadang-kadang nak mandi tak ada air, nak basuh pakaian pun tak ada air. Tak boleh guna air laut walaupun air laut kelilingi mereka. Jadi satu hari pergilah tengok rumah mereka tu, rumah mereka macam reban ayam. Reban ayam ada pintu, rumah mereka tak ada pintu, tak ada tingkap, tak ada tandas, almari pun tak ada. Oh, kalau tengok dahsyat, macam di Afrika. Lebih teruk benda Afrika. Nanti saya share gambar. Kita ingat benda macam tu kat Afrika, rupa-rupanya rumah dia betul-betul macam reban ayam. Rendah macam tu. Pintu tak ada, tingkap tak ada. Kalau hujan, memang basah. Dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Okey. Yang kedua, jenis air kedua, air tahir, air suci. Apa beza tahir dengan mutlak? Mutlak ialah air suci, air tahir ialah air yang suci pada zatnya, tapi tidak boleh menyucikan benda lain. Dia suci tapi tidak boleh mensucikan. Air ini bermaksud air yang asalnya suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah keadaan asal air tersebut seperti air teh, kopi dan sebagainya. Air ini suci pada zatnya tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Boleh? Pernah tak berwuduk dengan teh or? Air itu suci tapi tak boleh digunakan untuk berwuduk. Okey, jenis air ketiga, air mutanajis. Iaitu air yang telah bercampur dengan najis sehingga berubah zat air sama ada bau, warna atau perasanya. Air ini adalah najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana zatnya adalah najis. Selain bersuci, air jenis ini juga tidak boleh digunakan untuk membersihkan pakaian dan sebagainya. Boleh? Jadi air ada berapa jenis? Tiga. Kita biasa belajar tak air mustakmal? Kan? Jadi yang kita belajar dulu berapa jenis air? Berapa jenis air? Dah lupa dah? Belajar masa sekolah kafar dulu. Ada belajar tak air mustakmal? Ada kan? Okey, apa makna air mustakmal? Air yang telah? Okey, kita ambil wuduk. Kemudian air wuduk kita mengecik dalam baldi. Asal dalam baldi itu air mutlak. Tapi bila kita ambil wuduk, air yang bekas kita ambil wuduk mengecik dalam tu. Maka air dalam baldi menjadi air? Dan boleh tak kita guna air mustakmal untuk berwuduk? Boleh.
Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Oh, masa sekolah tak boleh, masa universiti boleh. Ha, ini perbezaan pertama. Perbezaan pertama. Mula-mula dah jumpa ada perbezaan. Kita belajar dulu 3-4 jenis. Mutlak, tahir, mutanajis, mustakmal kan. Tiba-tiba kat sini kata 3 jenis je, mustakmal tak ada. Dan dia huraikan berdasarkan hadis sendiri. Nanti kita akan jumpa Nabi mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam satu bekas. Nabi celuk tangan. Aisyah pun celuk tangan dan mandi hadas besar. Bila celuk tangan, air yang Nabi dah mandi mengecik tak masuk dalam bekas tu. Dan tangan ni basah kan, celuk pula. Kalau ikut kaedah kita belajar, air tu dah. Kalau ikut kita belajar, mandi tak sah, betul? Tapi bila Nabi mandi dengan air mustakmal, sah tak mandi Nabi? Siapa berani cakap mandi Nabi tak sah? Siapa berani kata, Nabi kenapa tak sah ni? Aisyah pun takkanlah tak tahu hukum. Kita akan belajar hadis sahih. Dulu kita belajar air mustakmal, kita belajar tak hadis? Ada hadis tak? Ha, itu beza, beza tu. Kita belajar air mustakmal tapi tak ada hadis. Di sini tak ada air mustakmal dan ada hadis yang menunjukkan air mustakmal boleh digunakan. Siapa yang guna air mustakmal untuk mandi? Nabi. Bukan saya, bukan Imam Syafi'i, Nabi. Ha, macam mana? Nak terus belajar ke nak berhenti setakat ni? Sama Ustaz, sama. Bahkan kita satu lagi, kita belajar pertama, banyak yang kita belajar tak berpandu ke hadis. Yang kedua, bila air itu mustakmal, merecik air yang kita ambil wuduk, merecik dalam baldi tu. Kita buat apa air dalam baldi tu? Buang. Berdosa tak membazir? Berdosa tak? Dalam belajar tak bersumberkan hadis, kemudian buat dosa pula. Dan masa kita buang hadis tu, rasa tak berdosa ke rasa betul? Subhanallah. Orang di Sabah tak cukup air, kita buang satu baldi. Sebab apa? Merecik setitik je. Betul? Ha, macam mana ni? Kalau ikut hadis ini, saya dah beritahu tadi kan, penulis buku ni mazhab apa? Syafi'i. Tapi ingat, yang menghuraikan hadis ni mazhab apa? Syafi'i. Yang mencetak buku ni mazhab apa? Syafi'i. Yang bercakap malam ni mazhab apa? Ha? Melencur. Siapa? Tak, kita tak kata yang dulu salah. Kita tak kata yang belajar dulu salah. Cuma kita bagi tahu kaedah apa tadi? Bila kamu dengar Allah kata apa, ikut yang terbaik. Terbaik. Guna akal. Kenapa aku tak boleh ikut? Ini Nabi. Ya. Yang dulu mungkin orang silap ataupun mungkin betul, tapi ini lagi betul. Boleh? Ha, jangan salahkan orang dulu. Mungkin mereka berijtihad. Mungkin ijtihad mereka kurang tepat. Ya. Mungkin mereka tulis buku masa tu tak jumpa hadis. Wallahu'alam. Okey. Kita bersangka baik pada mereka. Semoga amalan mereka dulu dimaafkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mandi dengan Aisyah dalam satu bekas. Kita pernah tak mandi dengan suami dalam satu bekas? Pernah? Oh, pernah. Macam mana kita mandi dalam satu bekas? Kan ada shower. Oh, dalam tap. Oh, muak ah? Ha? Mesti tap tu besar.
Tapi Nabi bukan duduk dalam bekas tu, Nabi cedok. Oh, kita masuk terus. Itu air mutlak pun tak, air tahir pun tak, air mustamak. Okey, tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatu. Sahabat ni ada juga sahabat pergi ke laut. Mana dia pergi ke Jeddah kan, jumpa laut. Jadi dia tak tahu. Ini kelebihan sahabat. Bila tak tahu dia tanya Nabi. Kelebihan kita bila tak tahu kita ijtihad sendiri. Jadi sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, pasal air laut ni boleh tak? Suci ke tak? Suci ke tak air laut?" Nabi pun jawab. Nabi kata apa? Huwa at-tahur. Air laut suci lagi mensucikan. Mana air laut boleh tak kita berwuduk? Boleh tak kita mandi hadas besar? Boleh tak kita guna untuk cuci pakaian? Boleh. Walaupun ada orang buang najis kat situ, kita ambil wuduk tepi tu je. Ni nampak najis tu. Boleh tak ambil wuduk? Ha? Ha? Tak. Kenapa tak boleh? Tak, geli soal lain. Kita cakap pasal hukum. Ni ada najis kiri kanan ni. Kita ambil wuduk kat tengah. Sah tak wuduk kita? Sah ke tak? Sah. Apa dalih ni? Nabi kata air laut adalah suci lagi. Dia kalau pergi kampung bangun-bangun, tempat kita orang pergi misi dakwah, semua rumah atas, dan tandas mereka tangkinya apa? Laut tu lah. Bila buang najis, semua masuk dalam laut. Kita pun turun ambil wuduk. Sah tak? Tak, saya tanya dari segi hukum. Lalu tak lalu itu nombor dua. Sah tak? Sah. Sah. Kenapa? Sebab air laut bila dah besar dan luas, najis banyak mana pun tak akan memberi kesan. Kita kalau air memang tak ada nak berwuduk, air yang kat bawah tu je. Tadi kita buang najis, lepas tu sekarang kita nak berwuduk. Air dalam rumah kita tak ada. Kita nak solat, nak buat apa? Nak tayamum? Tak boleh. Selagi ada air, wajib berwuduk. Kena turun juga. Pakai spek hitam, berwuduk. Dia kalau pakai spek hitam, tak nampak warna kuning. Well, tengok ah. Sahabat tanya satu soalan. Apa hukum air laut? Tapi Nabi jawab dua jawapan. Nabi kata satu, air laut suci lagi mensucikan. Yang kedua, wal hillu maytatu. Halal bangkainya. Ya Allah. Tengok Nabi ni, kenapa orang tanya satu dia jawab dua? Kenapa? Tanya satu soalan, jawab dua. Kuat dan hujah. Ha? Kuat dan hujah. Tak, bukan nak kuat hujah. Ini hukum berbeza ni. Soalan pasal air. Nabi dah jawab pasal air. Tapi Nabi tambah satu lagi hukum. Apa dah? Bangkai dalam air tu halal ke haram? Sahabat tak tanya. Kenapa? Sebab Nabi ni, Nabi dah agak dah. Satu hari sahabat akan tanya. Sahabat akan tanya. Jadi sebelum sahabat tanya, Nabi jawab terus. Itu dia panggil apa tu? Menjimatkan masa. Menjimatkan masa dan peka dengan masalah manusia. Okey, bangkainya halal. Apa makna bangkai? Apa saja binatang yang mati tanpa disembelih, maka namanya bangkai. Jadi hukum makan bangkai ni halal ke haram? Ha? Hukum makan bangkai halal ke haram? Nabi kata halal? Jangan jawab haram. Jawab
kalau bangkai itu yang mati tanpa disembelih daripada air, hukumnya halal. Kalau bangkai itu mati tanpa disembelih di darat, hukumnya haram. Ha. Ha, contoh, kita makan udang tak? Udang tu bangkai ke tak? Udang tu bangkai ke tak? Tengok tak berani jawab. Bangkai lah. Sebab makna bangkai ialah yang mati tanpa disembelih. Siapa pernah makan udang dan disembelih sebelum tu? Ikan, bangkai ke tak? Bangkai. Sebab tak disembelih kan? Pernah tengok orang sembelih ikan? Tak ada. Tapi kita makan tanpa disembelih. Hukumnya halal walaupun bangkai. Kenapa? Dia bangkai daripada laut. Faham? Okey. Tapi Nabi jawab umum. Adakah semua bangkai di laut halal? Contoh buaya, buaya. Buaya kalau mati tanpa disembelih, kita boleh makan tak? Kenapa pula Nabi kata halal? Ha? Oh, buaya dua alam. Mana ada dua alam? Eh, buaya satu alam kan? Mana ada buaya hidup kat darat? Tak, dia berehat kat darat je. Dia buaya satu alam. Tak, sebenarnya kita pun belajar kalau dua alam haram. Betul? Kalau penyu, penyu. Penyu dua alam kan? Halal ke haram? Oh, halal pula. Ha, tengok, kita dah belajar. Tapi tak jelas hukum. Ha. Apa dia? Oh, telur halal. Badan dia haram. Ada tak telur halal tapi badan dia haram? Selain badan punya dah. Ayam, telur dia halal. Ayam tu halal tak? Halal. Pandai-pandai je telur dia ambil badan dia. Ha, sebenarnya tak ada dalil yang mengatakan. Dengar, tak ada satu pun dalil yang jelas yang mengatakan binatang dua alam adalah haram. Tak ada satu pun hadis sahih. Ha? Ketam batu boleh makan tak? Boleh. Ketam plastik je yang tak boleh. Buaya tak boleh makan bukan sebab dua alam. Sebab Nabi kata semua binatang yang bertaring dan berkuku, itu tak boleh. Itu umum. Sama ada dalam air ataupun. Sebab tu burung boleh makan tak? Tapi burung lang? Ha, tak boleh. Sebab dia berkuku dan ber. Dia ada paruh. Okey. Okey, cuba kita tengok. Boleh? Oh, soalan. Kita air nak berwuduk tak boleh, ada air laut je. Lepas tu air laut kiri kanan depan belakang ada najis. Kita tak tak lalulah nak ambil wuduk, kita pun cebok air laut dan berwuduk. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi air yang bercampur situ juga samalah. Ha? Boleh, boleh, tak ada masalah. Sebab itulah sekarang saya tengok banyak dah di mana-mana masjid, termasuklah di masjid UTM. Saya tengok banyak orang ambil air, dia cebok dalam penyebok, kemudian dia ambil wuduk, dia celuk je. Dia celuk, dia basuh muka. Kemudian dia celuk lagi, dia basuh. Orang Melayu buat dan banyak dah saya tengok. Makna masyarakat kita sekarang dah boleh terima apa yang Nabi sebut. Walaupun nampak bercanggah dengan apa yang mereka belajar. Kan? Kita ni cara kita berfikir. Bila kita tengok orang berwuduk macam tu dengan orang tak solat langsung, kita jeling mata yang mana? Yang ambil wuduk celuk dalam bekas dengan orang tak solat,
kita jeling mata yang mana? Yang ambil wuduk kan yang tak solat? Ha, tengok cara kita kan. Kita tengok yang ambil wuduk tu buat dosa besar. Yang tak solat, okey. Betul tak? Ha, itulah cara kita. Okey. Kemudian kita ambil pengajaran dia, fiqhul hadis, kemudian okey, ini kena baca ni huraian dia. Fiqhul hadis muka surat 7. Siapa ada buku cuba tengok ah. Hadis ini merupakan jawapan kepada satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW sebagaimana dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni tahu tak kitab siapa? Kitab Muwatta adalah kitab hadis yang pertama ditulis oleh Imam Malik. Cuma kitab dia tak masyhur. Sebab apa? Kitab hadis yang paling masyhur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedangkan sebelum Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Muwatta yang pertama dikarang. Kitab hadis pertama, tapi kitab hadis ni tak masyhur. Sebab apa? Sebab kitab Muwatta kitab hadis yang disusun mengikut tajuk fiqh. Jadi seolah orang kata kitab tu lebih kepada kitab fiqah, bukan kitab hadis. Boleh? Macam kitab Sahih Bukhari bermula dengan kitab apa? Bab niat. Tak ikut tajuk fiqah. Okey. Dalam kitab Muwatta bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kami belayar di laut dan kami membawa sedikit air. Jika kami gunakan air itu untuk berwuduk, maka kami akan kehausan. Jadi air untuk minum ada sikit je. Kalau guna air itu, kami mati. Kalau guna air itu untuk berwuduk, kami boleh mati. Jadi boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Lalu Nabi SAW bersabda sebagaimana lafaz dalam nas dan teks hadis, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatu. Persoalan ini dikemukakan kerana sahabat tersebut mendapati air laut berbeza dengan air yang biasa digunakan untuk berwuduk. Perbezaan air laut dengan air biasa seperti air perigi dan air hujan begitu ketara dari segi warna, bau dan rasanya. Justeru soalan ini diajukan bagi mendapatkan penjelasan hukum daripada Nabi SAW. Okey. Kita lompat ah. Buka surat sebelah. Muka surat 8. Okey. Maksudnya apa dia? Nabi memberi jawapan sebagaimana air pada masa itu. Maklumat tambahan. Orang sahabat tanya pasal air tapi Nabi jawab tambahan. Iaitu bangkai, pasal hukum bangkai. Untuk kemudahan para sahabat pada masa akan datang. Bangkai haiwan yang dimaksudkan di sini adalah terhad kepada haiwan yang hanya hidup di laut sahaja dan tidak termasuk haiwan yang hidup dua alam ataupun di daratan sahaja. Hadis ini seolah-olah mengkhususkan ayat yang mengharamkan bangkai secara umum. Dalam Quran, Allah sebut, hurrimat alaikumul maitata. Diharamkan ke atas kamu bangkai. Itu umum. Tapi hadis ini mengkhususkan. Quran kata haram, hadis kata halal. Yang Quran kata haram apa dah? Bangkai secara umum, bangkai lembu, bangkai kambing. Hadis pula kata halal. Yang halal bangkai apa? Khusus bangkai dalam laut. Okey, berdasarkan ayat dan hadis ini, Islam mengharamkan memakan semua jenis bangkai kecuali bangkai hidupan laut dan bangkai belalang. Belalang boleh makan. Kan? Semelih tak sebelum makan? Ha. Kalau semelih pun tak tahu leher dia kat mana kan? Ia adalah halal dan boleh dimakan kecuali yang beracun, memabuk dan membahayakan kesihatan. Okey, sekarang kita tengok pendapat mazhab lain termasuk mazhab Syafi'i tentang hukum bangkai di laut. Cuba tengok kat bawah sekali. Muka surat 8. Yang ada nombor tu. Berikut ialah pandangan imam empat mazhab, iaitu pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat semua bangkai laut tidak halal kecuali spesies ikan sahaja. Imam Abu Hanifah mazhab apa? Mazhab apa?
Hanafi. Apa apa pandangan mazhab Hanafi tentang bangkai? Dia kata semua haram kecuali ikan. Sutung haram, ketam, udang dalam mazhab. Ha. Jadi rugi orang yang bermazhab Hanafi. Jadi dia kena tukar mazhab lah kalau nak makan udang. Ha? Okey, yang kedua. Menurut pandangan Imam Ahmad yang masyhur, Imam Ahmad ni mazhab apa? Hambali. Hambali. Semua bangkai laut adalah halal kecuali katak, ular dan buaya. Semua halal. Kecuali tiga, ular, katak dan buaya. Mazhab apa ni? Hambali. Okey, tengok mazhab Syafi'i pula. Imam Malik, mazhab Maliki dan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pula berpendapat semua bangkai laut halal tanpa pengecualian asalkan binatang yang hanya hidup di laut termasuk ikan paus, jerung dan sebagainya. Mazhab apa ni? Ha, mazhab Syafi'i lagi luas. Ikan jerung pun boleh, ikan paus pun boleh. Boleh. Apa dia? Tak, katak. Katak bangkai laut ke? Katak bukan. Katak, katak hidup di darat. Tak, tak. Yang ni yang mengatakan bangkai di laut. Tak termasuk katak. Katak ada hadis khusus yang mengatakan haram. Okey. Bolehkah? Ikan sungai? Boleh? Dia ikan sungai tu makna sungai dengan laut tu sebenarnya benda yang samalah. Kan dia bersambung. Sungai dengan laut tu bersambung. Dikira satu lah tu. Hukum bangkai di laut sama hukum bangkai di sungai. Okey, menurut pendapat penulis, pendapat ketiga adalah lebih tepat berdasarkan ayat 96 surah Al-Maidah. Okey, cuba tengok pengajaran hadis. Pertama, kesucian. Tengok muka surat 9, ha? Pengajaran hadis. Ha, ini bagus buku ni. Dia ada huraian, ada makna perkataan dan ada pengajaran. Kita lebih faham. Ha? Pertama, kesucian air laut adalah bersifat mutlak. Ia suci pada zatnya dan boleh menyucikan benda lain. Yang kedua, bangkai haiwan laut adalah halal. Iaitu haiwan yang tidak boleh hidup kecuali di laut seperti ikan, ketam dan sebagainya. Jadi semua jenis ketam boleh makan tak? Boleh. Ada orang tanya pasal hukum ketam batu kan? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dia orang Melayu ni kadang-kadang masalah makanan sensitif. Betul kan? Dia tanya macam-macam sampai akhirnya dia tak makan. Padahal benda tu halal ataupun ulama khilaf. Dia tak solat tak apa lagi. Yang penting makanan tu mesti halal. Biasa orang Melayu macam tu. Ha, kadang-kadang kulit bag-bag tu, dia check bag tu kulit babi ke apa. Dia tak pernah solat pun tapi bag tu dia check. Ha, itu orang Melayu. Yang ketiga, kelebihan menambah fatwa daripada soalan yang ditanya. Hal ini sekiranya seorang mufti beranggapan bahawa orang yang bertanya kemungkinan tidak mengetahui hukum tambahan tersebut. Kewajipan bertanya dan menuntut ilmu terutama tentang perkara yang tidak diketahui seseorang. Wajib kita bertanya bila tak tahu. Sahabat senang je, bila tak tanya terus tanya, bila tak tahu terus dia tanya Nabi. Ha, cuma bezanya mereka tanya Nabi sebab apa? Sebab mereka yakin. Mereka yakin yang Nabi jawab tu adalah wahyu daripada Allah. Kalau kira sahabat dengan ustaz-ustaz zaman kita, siapa lebih alim? Sahabat. Ha? Sahabat kan? Tapi sahabat tak pernah buat keputusan sendiri. Sahabat tak pernah buat hukum sendiri. Walaupun mereka jauh lebih alim daripada ustaz. Tapi ustaz banyak tak bila jawab, dia jawab pakai? Kadang-kadang pakai akal, kadang-kadang ikut guru dia dan tak ada dalil.
Banyak kan? Banyak. Sebenarnya tak boleh. Hukum agama mesti ada dalil. Okey, kita baca hadis kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, dia tidak ada sesuatu yang boleh menajiskannya. Ha, tapi jangan baca hadis ni saja, kena baca selepas tu. Kalau ikut hadis ni, air itu tak boleh dinajiskan. Masuk najis pun tak jadi najis. Ha, tak boleh, kena baca hadis lagi. Tengok hadis selepas itu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Maksudnya daripada buka muka surat 10. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang boleh menajiskannya kecuali jika ia boleh mengubah bau, rasa dan warna. Kalau air lebih pada 2 kolah kan, masuk najis. Tapi tak berubah warna, tak berubah rasa. Boleh tak kita ambil wuduk? Boleh. Tapi kalau air tu kurang daripada 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah. Katalah 1 baldi. Kemudian masuk najis. Dan tak berubah rasa, warna dan bau. Boleh tak ambil wuduk? Boleh. Boleh. Ha? Dia tak berubah tapi air tu kurang pada 2 kolah. Contoh 1 baldi je. Boleh tak kita ambil wuduk? Ha. Tapi tak berubah. Ha, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kalau mazhab lain, mazhab lain dia kata tak ada, tak ada kaitan dengan 2 kolah ataupun tak. Kaitannya berubah warna ataupun tak. Sikit banyak tak penting. Yang penting berubah ke tak. Kalau 1 baldi masuk najis tak berubah, okey boleh ambil wuduk. Kalau 2 kolah berubah warna tak boleh. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau kurang daripada 2 kolah dan air tu walaupun tak berubah tak boleh. Boleh. Bila masuk najis. Boleh tu tukar mazhab. Mazhab. Hmm? Boleh tu tukar mazhab. Masa tu. Tukar mazhab. Mazhab. Ada ada. Ada hadis yang 2 kolah. Ada ada. Ah, coming soon. Ha? Kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah. Oh, okey, nanti nanti kita akan belajar hadis. Ha. Insya-Allah akan datang. Kalau sabar kita jumpa malam ni. Apa dia tadi? Tukar, tukar mazhab. Tukar mazhab. Kenapa nak tukar mazhab? Kenapa nak tukar mazhab? Empat-empat datang bernabi. Oh. Mazhab datang bernabi kan? Mana sebelum ni tak pernah tukar? Macam macam kita pergi haji. Tak. Apa ni? Haji mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i kan? Tapi kita taklah ikut strictly kan? Okey. Masa bagi zakat fitrah, bagi duit ke beras? Ha? Duit. Duit tu mazhab apa? Hanafi kan? Hanafi? Dah tukar pun baru tanya. Ah, ha, orang Melayu dia tak sedar, dia dah tukar dah. Bila orang kata mazhab lain, oh saya tak pernah tukar mazhab pun. Padahal daripada kecil lagi dia tukar. Mazhab Syafi'i kalau bayar zakat fitrah wajib bayar makanan. Berdosa bayar dengan duit. Tapi kita ambil mazhab lain kan. Kenapa? Kenapa? Ah, ha, cuba bayangkan kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i wajib bayar dengan beras. Agak-agak banyak mana beras ada kat masjid malam raya tu. Satu masalah. Yang kedua, nak agihkan beras tu ke rumah. Ya Allah, susah tak? Ah, ha, kita pun ambil mazhab yang lebih mudah, fleksibel. Jadi sedar tak wahai pengikut mazhab Syafi'i, anda dah tukar mazhab. Mazhab Syafi'i kalau nak beli apa-apa kena akad. Tahu? Hukum dia kena akad. Walaupun beli bawang. Ha? Beli bawang akad tak? Beli lada akad tak?
beli kat wedding. Ada tak beli online? Akad, akad tak? Akad ke tak? Ha, bila tak akad itu bukan mazhab Syafi'i. Berapa dah tukar mazhab? Dia sebenar dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata bukan wajib kita pegang satu mazhab. Tak ada dalil pun. Siapa kata wajib pegang satu mazhab dan haram tukar, dia telah membuat hukum agama yang baru. Tak ada satu pun ayat Quran mesti ikut mazhab Syafi'i. Tak ada. Dan tak ada satu pun hadis sahih yang mengatakan wajib ikut mazhab, sebab zaman Nabi tak ada mazhab pun. Cuma mazhab tu sebagai panduan untuk memudahkan kita. Tak salah ikut mazhab. Ikut silakan. Tak ada masalah. Cuma jangan fanatik pada mazhab. Sebab apa? Kita memang dah ambil pendapat mazhab mazhab lain. Kalau betul fanatik pada satu mazhab je, puasa ni jangan bayar fitrah dengan duit. Jangan bayar. Cari beras, bagi beras. Lepas tu nak beli apa-apa, jangan pakai online. Kena akad dalam mazhab Syafi'i. Boleh? Kalau ambil wuduk, lelaki dengan suami dan isteri, batal kan Syafi'i? Ah, kalau mazhab Syafi'i, kalau ambil wuduk, sentuh lelaki perempuan dengan syahwat ke tanpa syahwat ke, batal. Batal. Bila pergi Mekah, tukar mazhab? Oh, tu tukar sebab apa pula? Sebab tak larat nak pergi ambil wuduk. Mana, mana boleh? Dia kita boleh ambil pendapat dalam mazhab lain, tak boleh ikut nafsu. Kata Dr. Yusuf Qardawi, kita boleh ambil pendapat dalam mazhab lain sekiranya dalam mazhab lain pendapatnya, dalilnya lagi kuat, baru boleh tukar. Tapi kalau pendapat mazhab lain lebih mudah sedangkan dalil dia tak kuat, tak boleh. Tak boleh. So macam mana di Malaysia boleh? Di Malaysia? Nah, perempuan suami isteri ambil wuduk, tak batal lah, boleh? Kita pernah dengar tak Nabi setiap kali nak pergi salat, Nabi cium isteri dia? Pernah dengar? Pernah dengar? Tahu tak itu hadis sahih? Oh, okay. Nabi bila nak pergi salat, Nabi cium isteri dia. Batal tak wuduk Nabi? Siapa berani cakap Nabi dah batal wuduk tu? Tapi yang kita belajar, bila kita ambil wuduk, kita sentuh tak isteri? Jangan nak sentuh, dekat pun, jauh. Saya pergi umrah baru ni, saya tengok kesian. Ada seorang anak perempuan ni, dia pergi dengan bapa dia, dengan mak dia, masa nak buat umrah. Dia kata, mak, duduk jauh sikit dengan ayah tu, duduk jauh sikit. Ya Allah, macamlah ayah dia tu musuh mak dia. Kenapa? Batal wuduk. Ya Allah. Kesian tak? Lagi pula bila dah nak pergi umrah, kalau duduk dekat tak batal. Kalau tersentuh pun naik nafsu tak? Kalau nak buat umrah naik nafsu juga, tak payahlah buat umrah. Okey, jadi siapa nak pegang pada pendapat mazhab Syafi'i, iaitu kalau sentuh walaupun dengan syahwat ke tanpa syahwat, batal. Silakan, silakan. Tak salah. Tapi saya nak bagi tahu, Nabi bila nak pergi solat, Nabi cium isteri dia. Sahih, Ustaz. Sahih. Agak-agak Nabi naik syahwat tak masa cium isteri tu? Takkanlah nak sembah Tuhan pun naik syahwat lagi kan? Anak angkat tak boleh. Anak angkat lelaki ke perempuan ni? Perempuan tak boleh. Anak angkat perempuan bukan masalah wuduk saja, haram sentuh dia. Dia bukan mahram kita. Haram. Dia pun tak boleh mewarisi harta. Ini orang Melayu. Dia bila sunyi tak ada anak, dia ambil anak angkat. Dia lupa dosa. Kadang-kadang dia buat dosa 24 jam. Anak angkat buka aurat depan dia. 24 jam dia duduk dalam dosa. Dia dalam dosa, anak angkat pun dalam dosa. Lepas tu sentuh pula, bersalam, haram. Macam mana solat nak khusyuk? Macam mana solat nak lazat? Kalau dia buat dosa 24 jam, tak boleh. Jadi berhati-hati bila ambil anak angkat. Elakkan. Kalau nak ambil anak angkat juga, susukan dia supaya jadi anak susuan. Bila anak susuan tak apa.
sentuh apa tak apa. Okey? Okey, kemudian al-ma'u tahurun. Hadis yang keempat. Al-ma'u muka surat 10 ha. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Maksudnya air itu suci lagi menyucikan kecuali apabila bau, rasa dan warnanya berubah disebabkan najis yang terjatuh di dalamnya. Jelaskan. Kita baca pengajarannya. Ha, pengajaran ini macam kesimpulan lah. Buka muka surat 12. Buka muka surat 12. Pertama, asal air adalah suci dan boleh menyucikan benda lain. Asal air. Yang kedua, air yang bercampur dengan najis lalu berubah salah satu daripada sifatnya, iaitu rasa ataupun warna ataupun baunya, ia tersebut adalah najis. Bila tu? Bila masuk? Najis. Tapi kalau masuk benda lain bukan najis, berubah warna, air tu jadi apa? Air jadi apa? Dia bukan masuk najis tapi masuk benda lain dan berubah warnanya. Adakah air itu najis? Tak. Air itu jadi apa? Ha? Tahir. Dia hanya suci tapi tak boleh menyucikan. Okey. Yang ketiga, kenajisan air yang banyak dan bercampur najis bergantung kepada perubahan salah satu sifatnya. Yang keempat, ijma'. Ijma' ni sepakat ah. Ha? Ijma' ni sepakat. Sepakat merupakan ijma' ulama merupakan salah satu dalil syarak selepas Al-Quran dan hadis. Lepas Quran dan hadis ada hukum, sumber hukum yang ketiga apa dia? Kesepakatan ulama. Yang kelima, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan mengubah salah satu sifatnya tetap suci tapi tidak menyucikan. Okey, boleh ah? Ha? Jadi jelas tak? Bila air itu tak boleh digunakan untuk menyucikan sesuatu. Bila masuk najis dan berubah salah satu warna, rasa ataupun bau. Okey, hadis yang kelima pasal dua kolah. Ini dua kolah ni. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabas ataupun lam yanjus. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila air mencapai dua kolah. Ini ada hadis ah. Ha? Bila air mencapai dua kolah maka ia tidak menanggung najis, iaitu dia tidak akan menjadi najis. Hadis sahih. Hadis hasan ah, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Okey, dua kolah tu ukurannya apa? Tengok kat bawah. Kosakata hadis. Huruf qaf dibaca dengan baris hadapan ditasydidkan huruf lam, iaitu kullataini. Kullah bererti satu kolah. Kullataini dua kolah. Dan jamaknya pluralnya adalah qilal. Kolah ialah bekas seperti tong besar yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyejukkan air. Dua kolah adalah sekitar 500 retlun dan mengikut sukatan negara Iraq. Dan bersama sekitar 205 kilogram. Boleh? Jadi dua kolah bersama dengan 205 kg. Ha? Apa dia? Ha, liter kira lah berapa? Berapa liter? 205 liter juga. Lebih kurang ya. Tak tahu. Lebih kurang betul. Lebih kurang? Ya. Kilogram dengan liter. Saya kola. Yalah, macam mana kita nak tahu air tu seberat 205 kg sedang air tu dalam kolah? Macam mana nak tahu? Ha, kosongkan air. Isikan air dalam tong. Kemudian masuk dalam kolah. Kiralah berapa banyak. Kalau dah cukup 205 liter, maka air itu dah cukup 2 kolah. Mungkin tak penuh kolah. Mungkin tak penuh.
Hari ni berapa ni? Ni 500 mil. Sebab 400 botol. Tapi sekarang orang tak pakai kola dah kan? Ada lagi tak masjid ada kola? Ada. Ha? Ada. Ada tapi tak banyak. Satu, yang kedua, semua kola-kola yang ada di masjid semua lebih 2 kola. Jadi tak payah risau lah, memang lebih 2 kola. Tak ada masjid yang buat kurang daripada 2 kola. Sebab itulah kadang-kadang kita pergi kola masjid tu ada 100 tak cicak. Kan? Tapi berubah tak warna. Kita berwuduk dengan senang aje, selera aje kan. Berdaki tak berdaki? Ha? Berlumut. Wah, berlumut berdaki kan. Kita ambil wuduk tak ada masalah. Sebab dia lebih daripada 2 kola. Okey. Yang kita berwuduk daripada air paip itu, daripada mana tu tangki? Tangki cukup 2 kola tak? Tak cukup 2 kola. Tapi kenapa kita ambil wuduk? Sebab kita bukan celup. Kita kalau kita tengok dalam tangki tu, mungkin terencak kita ambil wuduk tu. Sebab tengok tangki tak tahu berapa lama dia tak cuci kan. Yang kita ambil wuduk sebab keluar tu jernih je. Tapi kalau tengok kat dalam tu, Allah saja yang tahu. Jadi tak payah tengok lah. Ha? Okey, kita baca pengajaran hadis. Kita baca ringkas hadis dan pengajaran. Supaya kita dapat banyak baca hadis. Pengajaran hadis, muka surat 14. Had kuantiti bagi air yang sedikit dan banyak ialah 2 kola. Air yang mencapai 2 kola ataupun lebih adalah suci sekalipun bercampur dengan najis selagi tidak berubah salah satu daripada 3 sifat air. Kan? Jadi kalau air itu dah 2 kola, kemudian ada najis manusia, 3 ketul. Tapi air tak berubah warna, air tetap jernih. Boleh tak ambil wuduk? Boleh tak kita masuk dalam tu nak mandi hadas besar? Boleh. Boleh sah tak? Sah. Tak, itu soal tak lalu soal lain, tapi hukum dia sah. Kita senang je cakap, tapi kalau orang terdesak, dia masuk je. Kalau dah tak ada air lain, dia akan masuk je. Tak, dia salah satu je, sama ada berubah warna ataupun bau ataupun rasa dia. Jadi sekarang air tu 2 kola, kemudian ada 3 ketul najis manusia, warna tak berubah. Test satu lagi rasa. Jadi kita ambil air tu, cuba letak kat hidung ataupun supaya lebih tu minum. Kalau tak ada apa-apa, test satu lagi. Apa dah? Rasa. Bau. Cium. Kalau 3-3 clear, terjun. Apa dia? Kenapa dia buang dulu? Kenal dia dekat buang dulu. Tak, kalau buang pun, dia memang dah terkena najis pun. Dia tak nampak dia. Tak nampak. Yalah, nampak tak nampak itu tak penting. Yang penting dari segi hukum sah. Lagi tak berubah salah satu daripada 3 tu. Okey. Cuba. Satu soalan. Ha. Singapura ada proses air najis tu. Ha? Minum. Ni air apa ni? Ni orang jadi. Ni air apa ni? Okey, Singapura dia proses air najis kemudian jadikan air minum. Nama apa dia? Ada nama dia lah. Tak, ada nama dia. Allah, lupa dah nama dia. Bukan, ada nama dia. Air tu dari segi hukum boleh minum ke tak boleh? Air betul-betul daripada najis. Dia proses air najis, kemudian dah hilang semua sifat najis, warna dia, bau dia, keluar macam air macam ni.
Hukum dia boleh minum ke tak? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh. Kita akan belajar. Kenapa boleh minum? Sebab yang haram minum air najis. Air najis ada tanda dia, ada warna dia, ada rasa dia. Bila dia proses, semua hilang. Warna hilang, rasa hilang, bau hilang. Dia bukan najis lah. Dan sifat najis dah tak ada. Kita sedap lah sebab ada banyak air kan. Ada tempat tu, memang tak cukup air. Memang dia kena proses air najis. Masa tu kita pun minum juga. Tetap pernah minum pergi Singapura. Siapa pernah pergi Singapura? Ada satu nama, saya lupa nama dia. Subhanallah, hukum. Hukum Islam, bila berubah benda tu, berubah hukum. Sama juga. Apa ni, kulit. Kulit binatang kan. Bila dia proses, dah hilang rupa kulit tu, rasa dia, bau dia, warna dia semua hilang. Maka kulit yang haram tu boleh pakai tak? Boleh. Dia panggil apa? Istihlal. Proses perubahan. Sifat-sifat benda yang asal najis tu dah tak ada. Tapi kalau ada yang halal, pakailah yang halal. Okey. Kemudian, tengok pengajaran hadis. Ha? Muka surat 14. Pengajaran hadis. Had kuantiti air yang sedikit dan banyak ialah 2 kolah. Air yang mencapai 2 kolah atau lebih adalah suci sekalipun bercampur dengan najis selagi tidak berubah salah satu daripada 3 sifat air. Yang ketiga, air yang tidak mencapai 2 kolah adalah najis jika bercampur dengan najis sekalipun tiada perubahan pada warna, bau dan rasa. Boleh faham? Poin yang ketiga, air itu kurang 2 kolah bercampur dengan najis dan tak berubah pun, rasa tak, bau pun tak, warna pun tak. Apa hukum dia? Najis. Dalam mazhab Syafi'i tetap najis. Walaupun tak berubah. Sebab apa? Dia kurang 2 kolah. Tapi dalam mazhab lain, boleh. Yang keempat, air menjadi najis dengan adanya najis di dalamnya. Tetapi apabila najis telah larut dan hancur dalam air tersebut dan ia tidak dapat mempengaruhinya, air itu adalah suci. Yang keenam, hadis keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Maksudnya, sabda Nabi SAW, janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang bertakung sedangkan ia dalam keadaan berjunub. Air bertakung seperti apa? Contoh dalam perigi, air itu tak mengalir. Kemudian dia pula berada besar, kemudian dia terjun pula dalam tu mandi. Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab pertama, air tak mengalir. Yang kedua, mungkin badan dia ada najis. Bila dia badan dia ada najis, dia masuk tempat air tak mengalir, dia akan menajiskan air tersebut. Kemudian datang orang lain pula guna air tersebut. Jadi hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia berhadap besar, dia terjun kat sungai yang mengalir, okey tak? Badan dia penuh dengan najis. Dia pergi kat situ, dia terjun dan dia mandi. Bersih tak? Bersih. Kemudian datang orang lain pula mandi tepat dia mandi tadi, okey tak? Okey. Okey, hadis ketujuh. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im allazi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Maksudnya, jangan seseorang kamu kencing dalam air yang bertakung dan tidak mengalir. Kadang-kadang dalam telaga tak mengalir, kita kencing. Ataupun ada tempat tu bertakung, ada air, kita kencing. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kita menjadikan air tu najis dan mungkin orang datang lepas tu ambil. Tapi kalau nak kencing di sungai yang mengalir, boleh tak? Boleh. Biasa buat? Oh, kecil-kecil. Tak, masa tua pun boleh. Tak ada masalah. Sebab air tu mengalir. Okey, kencing dalam swimming pool. Boleh ke tak? Boleh. Swimming pool tu 2 kolah ke 1 kolah? Okay. Ha, kalau lebih tak ada masalah. Satu keluarga nak kencing pun tak ada masalah. Sebab dia tak akan mengubah warna, rasa dan bau.
Okey. Kita baca pengajaran muka surat 17. Pengajaran hadis, larangan mandi wajib di dalam air yang bertakung kerana ia boleh menajiskan air tersebut. Yang kedua, larangan kencing dalam air yang bertakung kerana ia boleh menajiskan air tersebut. Yang ketiga, larangan ini membawa kepada haram dan menyebabkan air tersebut menjadi air mutanajis. Jelas ah? Yang keempat, air mutanajis tidak boleh digunakan untuk bersuci daripada hadas dan untuk menghilangkan najis. Habis. Ini bab hadis yang ke-8 dan seterusnya. Ini yang saya sebut tadi. Nabi pernah mandi bersama isterinya dalam satu bekas. Kita baca hadis. Ha? Dia beza bila kita belajar hukum, fiqah atau bab ibadat daripada hadis dengan kita belajar daripada kitab fiqah yang tak ada hadis. Beza sangat. Apa beza dia? Kalau kita belajar fiqah daripada hadis Nabi, kita lebih yakin. Tak ada ragu-ragu. Sebab ini kata-kata Nabi. Dan kata-kata Nabi adalah wahyu daripada Allah. Cuba tengok. An rajulin sahiban Nabi SAW qal naha Rasulullah SAW an taghtasila al-mar'atu bifadli ar-rajuli awir rajulu bifadli al-mar'ah wal yagtarifa jami'ah. Maksudnya, daripada seorang lelaki sahabat Nabi SAW katanya, Rasulullah SAW melarang seseorang perempuan mandi dengan lebihan air mandi orang lelaki ataupun lelaki mandi dengan lebihan air mandi perempuan. Sebaliknya, hendaklah kedua-duanya saling mencebok. Ni hadis ni Nabi larang. Tapi hadis akan datang, Nabi benarkan. Jadi kita tengok macam mana nak selarikan antara Nabi larang dengan Nabi benarkan. Hadis ke-9. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi SAW kana yaghtasilu bifadli Maimunah radhiyallahu anha. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mandi dengan lebihan air mandi Maimunah. Hadis sahih riwayat Muslim. Tengok, Nabi Maimunah isteri Nabi, dia mandi. Contohlah, dia ambil air satu baldi, dia mandi. Kemudian Nabi dan sahabat, dia mandi tak guna air banyak. Dia guna air banyak mana bila mandi? Lebih kurang 2 botol mineral yang besar tu. 2 liter ke? 1 botol berapa liter? 1.5. Kalau 2 botol? Nabi mandi hadas besar lebih kurang 2 botol besar. Dan kalau Nabi berwuduk lebih kurang 750 ml. Ha. Yang ni berapa ni? Ni berapa ni? 500. Ha. Yang ni? 500 sama kot. Tak, ni kecil sikit ni. Ha. Nabi berwuduk banyak ni je. Ya. Nabi berwuduk banyak ni je. Dia basuh 3 kali. Ha, 3 kali lah. Dia bukan basuh. Sapu ya. Basahkan. Kita kalau banyak ni, selesai tak wuduk kita? Kaki itu. Selesai. Boleh ke? Ke baru berkomor? Ha, Nabi berwuduk banyak ni. Tapi kita tak diajar cara Nabi berwuduk masa kecil kan? Yang kita diajar ialah syarat wuduk, perkara membatalkan wuduk dan bila wuduk mesti rata. Tambah satu lagi, apa dia? Kita belajar. Bila sapu jangan angkat. Jangan angkat kan? Kan? Bila berwuduk jangan angkat. Kalau angkat, batal. Betul? Lepas tu bila dia tengah berwuduk, berkhayat. Terangkat, ambil wuduk lagi. Ha? Jadi susah tak? Kena rata, lepas tu tak boleh angkat. Sebenarnya, macam tadilah. Nabi bila mandi, Nabi celup. Bila celup, air yang bekas mandi tu masuk tak dalam tu? Jadi sebenarnya boleh je. Siapa yang kata tak boleh angkat? Tapi banyak yang ustaz mengajar, dia kata kalau tengah sapu angkat, batal wuduk. Kenapa? Yang di sini dah jadi air, kita pun sapu lagi, batal wuduk. Sebenarnya bercanggah dengan hadis Nabi. Bercanggah dengan hadis Nabi. Dan yang Nabi buat tu mana lebih mudah dengan yang kita belajar?
Sebab itulah tengok Nabi lepas Maimunah mandi, Nabi guna air tu juga untuk mandi. Betul? Tapi kita guna tak bekas orang mandi, kita ambil air tu juga mandi? Guna tak? Sebab apa kita tak guna? Sebab kita belajar air tu dah jadi mustakmal. Satu. Yang kedua, sebab kita banyak air dan akhirnya air tu kita tengok kita membazir nikmat Allah. Kita tak rasa bersalah. Nabi walaupun itu bekas lebihan Maimunah, tapi Nabi guna sebab Nabi tak nak membazir nikmat Allah. Nanti kita akan belajar bekas bekas air Nabi pecah. Bila pecah Nabi buat apa? Nabi tampal dan Nabi guna bekas tu. Walaupun dia ketua negara, walaupun dia perdana menteri, tapi bila bekas pecah dia tak buang. Dia tampal lagi, dia guna lagi. Sebab Nabi tak nak membazir. Kita banyak tak bekas? Bila pecah buang, betul? Satu. Yang kedua, tak pecah pun simpan. Yang tak pecah pun simpan, betul tak? Banyak tak pinggan-pinggan dalam almari? Tak pecah pun tapi simpan. Ha, jawab depan Allah besok. Banyak makut pinggan kita tak pecah, kita simpan. Nabi pecah tampal pakai. Pakaian kita banyak tak yang tak terkoyak, simpan? Banyak tak? Berapa almari? Pakaiannya, beg tangannya, kasutnya, makut pinggannya, membazir kita. Barang sikit kan? Bagi orang? Nak pahala sikit ke nak pahala banyak? Bagi brand new. Ha? Oh, dah tak muak baru nak bagi. Bila-bila bagi sebelum tak muak tu. Kita perangai kita apa dah? Allah dah cakap dalam Quran surah Baqarah, bila kamu nak infak pada orang, jangan bagi yang tak elok. Sebab apa? Sebab bila kamu bagi yang tak elok, orang tu perlu. Tapi sebab tak elok, dia pejam mata dia ambil. Dia pejam mata dia ambil. Kenapa pejam mata tak suka? Kenapa ambil? Perlu. Jadi Tuhan kata kalau orang bagi barang second hand pada kamu dan kamu perlu, kamu tak ada pilihan, kamu pun pejam mata ambil juga. Jadi kalau kamu pun tak suka ambil barang terpakai, maka jangan bagi pada orang barang terpakai. Boleh faham? Habis nak bagi apa? Bagi yang baru lah. Bagi yang baru. Yang terpakai tu, pakai sampai bila? Sampai betul-betul ketat dan sampai betul-betul terkoyak. Kalau nak bagi, bagi yang baru. Okey. Boleh? Boleh? Kita akan belajar nanti. Ha, tengok yang kita belajarkan susah tak? Kadang-kadang kita ni terlupa, terangkat, kena ambil sekali lagi, dah membazir dah. Yang kedua, tak ada asas, tak ada asas ah. Ha? Tak ada asas. Yang mengatakan bila terangkat air itu mustakmal dan batal. Tak ada, tak ada dalil. Okey. Kemudian yang ke-10. Wali ashabi sunan iqtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafna. Faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqal innal ma'a la yujnibu. Ha, dengar hadis ni. Maksudnya muka surat 18. Maksudnya daripada ashabus sunan ni Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Katanya telah mandi sebahagian daripada isteri Nabi SAW dalam bekas air. Jadi sebahagian isteri Nabi mandi dalam bekas air. Lalu Nabi pun datang untuk mandi daripada bekas air tersebut. Dan hadis lain mengatakan isteri Nabi itu celup. Lepas tu, lepas mereka mandi, Nabi pula datang dan mandi pula. Kalau ikut yang kita belajar, air itu mustakmal. Okey? Jadi bila Nabi datang dan nak mandi air tersebut, apa kata isteri Nabi? Sesungguhnya aku telah berjunub. Ya Rasulullah,
aku tadi berhadap besar dan aku mandi dengan air itu. Kenapa kamu nak mandi pula sedangkan aku mandi sebab berjunub? Dengar apa Nabi jawab. Nabi kata sesungguhnya air tidak berjunub. Faham? Faham tak? Nabi nak bagi tahu pada isteri dia, kenapa kamu takut? Kamu berjunub. Bila kamu berjunub dan kamu mandi, air itu tetap bersih. Dia tak akan jadi air yang ber... Faham? Maknanya Nabi nak bagi tahu tak salah. Aku masih boleh mandi air lebihan kamu walaupun kamu guna untuk berhadap besar. Bolehkah? Boleh kata ni? Boleh. Kalau hadis lain, kita akan jumpa Aisyah. Dia kata, aku dan Rasulullah, tangan kami saling bersilang di dalam bekas air dan kami saling mencebok dan kami mandi. Hadis sahih. Cebok. Okay. Satu larangan, satu boleh. Okey, tengok pengajaran dia. Muka surat 17 kan? 18. Okey, muka surat 20, pengajaran dia. Jawapannya dalam pengajaran muka surat 20. Nombor satu, makruh lelaki mandi menggunakan lebihan air perempuan dan begitu juga sebaliknya. Yang Nabi larang tu bukan haram, hukumnya hanya makruh. Yang kedua, diharuskan bagi lelaki mandi menggunakan lebihan air perempuan dan sebaliknya. Terutamanya bagi suami isteri ataupun yang mempunyai hubungan mahram. Diharuskan. Yang ketiga, diharuskan mencebok. Dengar. Diharuskan mencebok air dalam bekas dengan menggunakan tangan semasa mandi wajib. Harus cebok. Bila cebok, tangan kita masuk dalam bekas air. Air itu sepatutnya jadi air mustakmal. Sebab tu dalam buku hadis ni, Ibnu Hajar, bila dia huraikan, air mustakmal tak ada. Kalau ada, bercanggah dengan hadis ni. Faham tak? Jadi yang kita belajar tu, macam saya bagi tahu tak salah. Cuma itu pendapat ulama dan ini adalah hadis Nabi. Pilihlah yang terbaik. Okey, habis. Yang keempat, air tidak akan menjadi najis dengan sebab mandi junub. Kecuali apabila termasuk bila air itu tak boleh pakai. Tak boleh dipakai untuk berwuduk dan untuk mandi. Bila? Bila air itu dah betul masuk najis. Kalau setakat merecik lepas kita berwuduk, air itu masih boleh dipakai. Okey, yang kelima, suami isteri. Dengar ni. Siapa ada suami, siapa ada isteri, dengar. Dengar ke tak ni? Siapa yang tidur, bangun. Dengar baik-baik. Suami isteri digalakkan mandi bersama-sama bagi melahirkan perasaan kasih sayang sesama mereka. Walaupun umur dah tua, saya tambah. Boleh? Kita tak mandikah sekali? Pasal apa? Malu? Kenapa malukan bini kita? Nabi mandi dengan Aisyah. Masa tu Nabi umur berapa? 60 tahun lebih. Aisyah pula umur berapa? Belasan tahun. Tapi Nabi tak malu. Aisyah pun tak malu. Menunjukkan apa? Nabi ni sangat mesra. Oh, kita jauhlah dengan Nabi kan? Romantik. Sampai dalam tempat mandi pun. Kita tempat mandi tak romantik, tempat makan pun tak romantik. Bila kita romantik? Masa muda-muda dulu. Dah tua?
Kadang-kadang nak pimpin tangan pun, Allah Abang ni dah tua pun nak pegang tangan kan. Ha, kita tak orang mitik lah betul. Lepas tu kita ada masalah. Masalah apa? Ha? Bila kita tak sayang, tak mesra dengan pasangan, susah kita nak lahirkan kemesraan dan kasih sayang pada anak. Susah. Boleh? Dia suami isteri kena kuatkan kasih sayang, barulah boleh melimpah kasih sayang itu kepada anak. Okey, boleh ke? Ha, bagi yang tak ada suami, kalau nak mandi bersama, kahwinlah cepat-cepat. Kahwin cepat-cepat. Lepas tu Nabi kata, orang yang paling baik siapa? Orang yang paling baik siapa? Tak, orang yang paling baik ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan Nabi kata, akulah orang yang paling baik kepada isteri-isteri. Lepas tu Nabi menjadi ikutan yang terbaik. Di luar Nabi baik sebab apa? Dalam rumah baik. Jadi kalau dalam rumah tak baik, di luar memang susah nak baik dengan orang ramai. Okey? Habis lah. Ha? Ha, kita berhenti setakat ayat hadis yang ke-10. Alhamdulillah kita dapat 10 hadis dalam satu malam. Okey, ada soalan ke? Jadi tak sempat masuk bab solat ah. Kalau ada masa besok kita masuk ah. Ya. Ada soalan ke dalam bab taharah? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh dulu sementara dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.